Chelsea Porto versus Liverpool. Fans kedua tim menunggu aksi Liga Champions pada hari Rabu 29 September 2021 pukul 2 WIB saat Porto melawan Liverpool. Porto menuju pertandingan ini setelah bermain imbang 1-1 di Liga Primera melawan Gil Vicente. Dalam pertandingan itu, Porto memiliki 64% penguasaan bola dan 4 percobaan ke gawang dengan 3 tepat sasaran. Skor terbaru mereka menyoroti fakta bahwa tidak banyak lagi yang bisa dilakukan oleh pertahanan Porto. Porto kejam di lini belakang melihat jumlah gol yang masuk ke gawang mereka selama 6 pertandingan sebelumnya dengan skor 3. Kita akan melihat apakah tren itu akan bertahan di pertandingan ini atau tidak. Liverpool datang ke pertandingan ini setelah menang 0-3 Piala EFL atas Norwich City dalam pertandingan terakhir mereka. Dalam pertandingan itu, Liverpool memiliki 53% penguasaan bola dan 17 percobaan ke gawang dengan 3 tepat sasaran. Serangkaian penampilan andal dari para pemain bertahan Liverpool telah menghasilkan perhitungan gol melawan mereka berjumlah 3 dari gabungan pertandingan terakhir mereka. Dalam kurun waktu tersebut, jumlah gol yang mereka cetak sendiri berjumlah 15. Secara keseluruhan, 19 gol dicetak antara kedua belah pihak selama bentrokan tersebut, dengan 3 diantaranya dari Dragos dan 16 dari Dredd. Ini memberikan jumlah rata-rata gol per game dengan 3,17. Porto memegang rekor 5 gelar Liga berturut-turut yang merupakan bagian dari total 27 trofi Liga Primera. Kesuksesan FC Porto merambah ke kancah internasional juga dengan 7 gelar Eropa. Kami merasa Porto seharusnya bisa menembus pertahanan tim Liverpool ini. Meski hanya 1 gol mungkin tidak akan cukup untuk mencegah kekalahan. Karena itu kami mengharapkan pertemuan ketat yang diakhiri dengan kemenangan 1-2 untuk Liverpool setelah 90 menit. Seharusnya sudah bagus.